Satu pertemuan yang dijangka menarik di antara Sabah Rhino dan juga Boba Dragon. Itu dia mudah. Mata pertama mudah. Spiker dari pasukan awal ini menunjukkan kemampuan mereka. Hanif Farhan. Asri Moharia pula yang dilakukan, tetapi cukup untuk menyekat Farid Arifin Aziz. Agak baik. Masih dalam permainan. Yang kedua. Giliran Sabah Rhino pula. Bomba Dragon. Dari belakang hanya satu tolakan. Syarizan. Giliran sahaja yang mampu dilakukan. Tetapi serangan kini. Berikan mata daripada Asri Moharia. Ini baru permulaan. Mata. Kita dapat saksikan persembahan-persembahan yang menarik yang ditunjukkan. Sementara permainan yang kepada Sabah Rhino, namun begitu disekat oleh Farid Arifin. Dan tadi waktu akhirnya selamat. Ngam-ngam tiba untuk membuat. Hanya untuk Azrul Atan. Tolakan bijak. Mudah. Kalau nak ikutkan hantaran tersebut terlalu hampir. Tapi keputusan yang dibuat oleh Rafi Udin sangat tepat. Hitting pertama oleh Muhammad Daud dengan nama David McKenzie. Walaupun ada hadangan Azim Mahdi. Ada diselamatkan oleh Azrul. Tapi no spike. Kena jaring saya rasa. Ya, no spike. Ada attack yang dilakukan. Bola kandas di jaring. Tiada sentuhan. Itulah yang terjadi. Bukan oleh Zul Hanif untuk memberikan kemenangan set pertama kepada Sabah Rhino dengan 25-21. Bukan dari Syarizan Hatam. Dragon. Pas. Tolakan yang terlalu hampir ke jaring. Luar pula. Ada kelebihan dua mata. Cantik. Hanif Farhan, Cik Zulkifli. Ada satu tolakan saja. Azrul dan dimatikan di seberang sana.
kuat daripada Anang. Angkat semula kali ini hanya satu tolakan berdaya pemain-pemain Boba. Namun begitu tampanan yang baik Terana Kelana di mata akhir set yang kedua. Saya rasa Azrul tak sepatutnya. Dua kali dah dibuat kesalahan ini. Itu tidak cukup ruang untuk Bomber Dragon disempurnakan Zulhani Farhan. Kawasan Sabah Rhino itu berjaya dilakukannya dan memberikan peluang untuk Bomber Dragon. Kedua, Chang Aziz Walking Anak Kelana reserve diberikan oleh pengadil. Sekali lagi dikembalikan semula ke gelanggang Dragon. Kali yang ketiga ditampan dan barulah dapat dimatikan. Setelah dua kali yang diberikan kepada Farid tetapi tidak dapat disempurnakan. Kalau Sahdan kembali oleh Zulhanif. Sepertinya terlalu kuat. Masih lagi ada peluang. Terlalu jauh untuk diselamatkan oleh Lukman. Farid tindakan cemerlang dari Zulhanif. Satu tolak kemudah dilakukan oleh Azrul. Bola tersebut dah pun rapat di net sebenarnya. Hanya membuat tipping di atas bloker, menghantar ke tengah gelanggang. Dari keadaan ini kosong. Buang dalam permainan. Tolakan yang terlalu kuat. Cuba diselamatkan ya Sabah Rhino. Dan yang sudah dapat dibaca mesti tindakan Rafiuddin. Laut dengan spike. Oh, tersalah jangkaan. Saya rasa melonjakkan terlalu tergesa-gesa untuk membuat rejaman tersebut. Dia terlepas. Dapat dimatikan oleh Azrul. Melepaskan spike-nya. Juga kencang. Tindakan balas. Tidak menutup angle yang sepatutnya saya rasa. Lagi memudahkan Asri. Ini peluang untuk Sabah Rhino. Diangkat oleh Lokman. Satu blocking. Wah. Kemenangan untuk Sabah Rhino di set yang ketiga. 27-25. Peluang yang disisihkan oleh Azrul. Tiga bloker sebentar tadi. Ini adalah lawanan yang ke set yang ketiga.
Wah, kesilapan yang pertama jangan daripada Muhammad Daud. Wang untuk Sabah. Lukman bertindak cemerlang dan dimatikan Zulhane Farhan. Ini tindakan yang baik daripada Lukman untuk mengembalikan bola tersebut dengan baik dan memberi peluang kepada spiker lain membuat attack. Sekali lagi Anang. Sebenarnya mereka perlu memberikan tugas kepada pemain-pemain Sabah Rhino. Baik. Subhanif. Waktu yang baik dapat dilakukan oleh Azmir. Kalau melihat sini, Daud hanya bermain bola dua saja, tidak begitu tinggi. Selagi blocking yang menjadi. Sabah Rhino telah mula memperkemaskan. Dibalas balik oleh Zulhanif. Sekejap. Kena Zulhanif. Lapang kawasan tersebut. Ruang yang ditinggalkan Muhammad Nur Masri. Dapat diselamatkan. Satu clearance saja yang dapat dilakukan untuk Muhammad Daud. Kanan daripada Muhammad Daud. Dan dia bertindak pantas di hadapan jaring. Tidak. Setelah tiga kali blocking yang dilakukan, akhirnya boleh melakukan servis-servis kencang. Asli begitu juga dengan Anang. Sudah kali ini tidak perlu spike yang kencang. Kiran mudah saja dapat menghasilkan mata. Kenapa ditinggalkan kosong? Siapa sebenarnya yang perlu berada di situ? Kawan. Wow. Spike berkadas. Wang untuk Sabah Rhino. Kemenangan 25-16 untuk mereka meraih kejayaan pertama bagi perlawanan dalam kumpulan B mengatasi Bomber Dragon 3-1.